mantap, mantap. Sukses mau, sudah datang. Om Swastiastu, teman-teman Sinetron, pecinta kuliner Bali. Sekarang saya berada di daerah Sanur. Di sini ada satu warung atau tempat makan yang menjual olahan ayam dan ikan laut. Warung ini sangat luar biasa. Indonesia satu, Pak Jokowi dan Pak Ganjar dan para pejabat lainnya semua. Kalau ke Bali pasti mampir ke tempat ini. Penasaran? Sebelum saya tunjukkan, teman-teman Sinetron yang pertama kali mengunjungi channel saya, silakan subscribe, like, share, bunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video selanjutnya. Ingat, cintai kuliner Bali dengan makan masakan Bali, lestarikan budaya Bali dengan lestarikan kuliner Bali. Sekarang ikuti saya ke tempat tersebut. Warung Adi Nasi Ayam Bali. Teman-teman Sinetron, ini alamatnya di Jalan Danau Buyan, nomor 15 Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Tempat makan ini, penataan kursi, meja tertata rapi, bersih dan nyaman. Tempat ini juga memiliki dua lantai. Ibu desa, ibu pemiliknya, adiknya ikut di sini. Mau tanya warung ini sejak kapan berdiri, mulai buka? Tahun 89. Di sini menjual olahan apa nih, Mandar? Di sini tapi western, ayam sarang ikan laut. Ikan laut sama ayam. Kalau makan di tempat, berapa satu porsi, Ibu? Bikin harganya bervariasi, tergantung lauk. Tergantung iya. Lauknya. Tiang dengar-dengar sini katanya kayak Pak Jokowi gitu, pernah sini. Iya, Pak Jokowi, Pak Asto, Pak Menteri. Pak Ganjar pernah ini? Ganjar Pranowo? Iya. Oh, ini luar biasa. Belum ke beliaunya. Oh, gendan. Ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Dari jam 7 sampai jam 6 sore, 7 pagi. Iya. Ada kerjasama online? Iya. Ada nggih? Oke. Nggih. Sukses semua, Ibu. Mantap. Oke, dan. Nggih, sukses semua. Biasa buat enggak ada sih. Yang mana yang disukai oleh Pak Jokowi? Ikan laut. Ini sama mentah. Oh, itu. Mana ya ini? Ini yang disukai Pak Jokowi. Ini ada sambal. Kalau bungkus berapaan, mulai dari berapa? 20, 25 ke atas. Oh, dari 20 ke atas bungkus. Aku asik di saya tidak kerasa. Apa bungkus? Aku asik di di samping menjual olahan kuliner ayam dan ikan laut, di sini juga menyediakan panganan ringan seperti kerupuk atau jajan. Kebetulan kita dengan owner nih, pemiliknya nih. Ini Swastiastu, Ibu. Dengan Ibu Sirat ya. Ibu desa nih. Tadi dia udah bicara-bicara sih gitu. Memang banyak para pejabat di sini, Bu, termasuk presiden nih. Luar biasa warungnya. Tadi dia udah tanya-tanya sama adik. Ya, ini adik, ini kakak, saudara empat. Oh, niki anak. Niki cucu. Semua, Bu, nggih. Bilang mantap, Ibu. Oh, nggih. Mantap. Mantap. Semua. Iya. Jadi di sini prosesnya langsung, Bu, nggih. Ah, nggih, nggih, langsung. Jadi pembeli bisa langsung melihat proses pembuatan. Ah, nggih, bumbu,
kayak gini. Ini nabi ini bu? Ini kulit, ini kulit. Ini kulit ayam yang dari tahun 35 tahun lah saya yang pertama datang ke pasar. Oke. Proses ini luar biasa susahnya dulu tiang itu. Tolong diangkat ini. Tolong diangkat. Prosesnya ini tiang kan dulu tak begitu mengerti gitu loh. Gimana cara proses kulit, terus tak coba gini, tak coba gini, tak coba akhirnya berhasil tuh. Udah 35 tahun. Warung yang pertama banyak dan masih kan enggak begitu Weti, itu kan mertua. Oh, Bu Weti itu mertua? Oh, ada keturunan. Weti, Wardani, warung Putu dulu tahu warung Putu yang dari PTW itu kan masih. Itu dagang nasi kan tidak butuh ramai. Yang paling tahu ini dia nyoba-nyoba di bak kulit ini itu kulit itu nyoba-nyoba susahnya bukan proses itu langsung bikin di sini. Tak coba akhirnya berhasil. Tapi banyak yang nanya ini dia yang kasih tahu ini tidak nyampe dan nyampe. Yang biasa aja tak suhu banyak direbus dulu digoreng. Artinya tidak pelit informasi, mau berbagi. Enggak, itu kan urusan dia. Dia ngapain. Cuma punya rezeki sendiri ya. Itu kan garis tangan, tahu enggak proses, enggak nanggung. Dia mau bawa batu, enggak ribut. Enggak dalam. Oke. Enggak kasih tahu, boleh. Lihat, itu kan urusan dia. Pokoknya rezeki semua sudah ada yang ngatur. Ini untuk sambal tomat. Sambal tomat. Sambal telur, tapi ini proses juga pakai bumbu ini dulu. Kan cara rasa jauh. Bahasa genap apa? Bahasa genap di bahasa lengkap. Ini juga biasa. Ini be jeruk, penyuh kalau sini. Penyuan ya. Be penyuan, be jeruk kalau sini. Ini yang goreng. Ini sayur, dengan sayur. Sayur apa nanti? Tapi itu sana. Oke. Itu dulu sana nih. Ini proses goreng kulitnya boleh. Jadi teman-teman semeton, ibunya tidak pelit informasi ya. Ya boleh dicoba, tapi susahnya bukan main. Kalau nggak ngerti ya. Proses ini emang agak susah. Ya, ini juga bos besar nih lagi satu. Yang tadi. Ini bos besar nih lagi satu. 99% order. Ini bosnya ibu yang tadi itu. Ya, mantap Pak, mantap. Mantap. Sukses mau sudah datang ke warung Adi. Oke, makasih. Ya, makasih atas ininya. Ini belum merebus belum gini ini kuah sup anu apa namanya betutu kaldu betutu betutu gitu ya ini bukan main dengan boleh makan enaknya bukan main ini kaldu betutu bikin kuahnya dah boleh kadang-kadang nambah untuk kuah ngirim ke istana ke menteri ya. Ini Pak Sudikerto. Lalu ini Bapak Bupati Garut, Uning namanya sih loh. Ini Bapak Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara. Ini Pak Ganjar Pranowo. Kita ikuti, cari lagi siapa saja yang menghadap ini. Nah, ini Bupati Badung, Pak Giri. Giri Prasto. Ini Wali Kota Denpasar, Pak Ngurah Jayanegara. Ini sebelumnya, Pak Rai Mandra. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Nah, ini RI 1 sekarang ini beliau. Kemarin ada Bapak Menteri Kesehatan. Kemarin Menteri Kesehatan juga di sini. Belum dipoto. Pak Jokowi. Sekjen PDI. Iya, Pak Hasto. Pak Hasto. Langsung bos besarnya.
pindah umur. Lumayan, baru pindah umur. Penyapaan. Inilah dia teman-teman semeton, pesanan kita sudah tiba, satu porsi hidangan di warung Adi di daerah Sanur. Dan warung ini teman-teman semeton merupakan warungnya para pejabat ya. Jadi banyak para pejabat di sini dan artis juga banyak di sini. Termasuk RI 1, Indonesia 1. Dan menurut dagangnya baru dalam waktu dekat kemarin juga Ibu Megawati, Ibu Puan juga ke sini ya. Jadi inilah yang kita ambil di sini porsi 40.000. Jadi harga di sini menurut lauk atau ikan yang kita minta. Jadi harganya berdasarkan keinginan kita seperti itu. Di sini pesanan saya adalah yang 40.000. Apa saja yang kita dapatkan? Kita cek. Pertama kita mendapatkan sate lilit, sate ayam. Ini yang keren di sini. Kulit ayam crispy. Wey. Ini apa ini? Ini ayam, ayam betutu. Ada ini usus, usus ayam crispy. Ada sambal, sambal, sambal tomat ya, sambal merah ini. Lalu telur rebus. Ada udang, ayam betutu sekali lagi, ya. Ini ikan laut, ikan laut. Lalu ada sayur urap. Sayur urapnya ada parenya, ada kacang panjangnya, ada togenya, ada kelapa. Dan juga kita diberikan sambal goreng, cabai goreng. Tidak berlama-lama lagi, ya ini lupa, ini kuah. Ya, kuah ini adalah kuah dari betutu ayamnya. Sekarang kita langsung saja, kita cek ya, saya enggak sabar ini. Kita akan icipin selera Pak Jokowi ya. Mari makan, giring aja. Pertama ini kulit ayam crispy. Crispy teman-teman, jadi kulit ayam itu mungkin orang pikir rasa kulit ayam segitu-segitu aja, ini memang beda ya, lebih gurih ya. Mungkin ada bumbu rahasianya ini sebelum digoreng. Crispy, gurih. Sekarang kita cicipin bersama, kita aduk-aduk dengan nasinya. Oh ya, kita juga mendapatkan kacang tanah di sini, kacang tanah goreng. Ini. Siap untuk dinikmati. Bumbunya enak, pedasnya dapat, juga ada rasa manisnya. Kalah manis, tercampur dengan ayam betutu. Ayamnya lembut, ya. Juga rasa terasinya terasa di bumbunya menggunakan bumbu bahasa genep. Enaknya kita makan ini kuahnya. Kita campur dengan sayur urap, sambal goreng. Ibu nyata. Ya, boleh dicoba, oh. boleh. Emang yang paling suka masakan, yang bukan somong ya. Nyari masakan di luar itu susahnya yang goreng. Kok kan kepingin gimana rasa sambal, sayur dan saya enggak lebih enak, Pak. Iya. Tahu tuh enggak ada yang nyamuk. Sambal merah ini sambal tomat, Bung. Nggih, sambal tomat sama. Ada manisnya. Rasa manis, rasa gula pasir. Gula pasir atau gula Bali? Gula Bali. Gula Bali. Jangan, enggak boleh gula Bali. Gula pasir. Enggak ada pernah pakai gula pasir. Gula aren. Gula aren, gula aren. Ya. Sate sama gula aren.
sate tanpa anu tuh. Daging-daging asli. Hmm, ayam tuleang. Sate ayam. Tuleang. Sing sinyu. Sebulan setahun saya ingin jangan di freezer enggak apa-apa. Iya. Sayur urapnya dan ada parenya. Pare, biasanya pare panjang, tiuk-tiuk. Karenya sama sekali tidak pahit, Bu. Iya, banyak-banyak yang dikira pakai gini itu, Sing. Dikira rahasia anu? Enggak, airnya kayak gini. Abis makan, abis anu itu apa namanya? Nganu nasi itu, angkat nasi itu kan panas luar biasa. Kalau rego ngerebus pakai air biasa, begitu mendidih kita pulang, memang pahit. Pahit, ya. Ya, mungkin karena kepanasan air. Oh, gitu, larut sama ya. Sama sekali, iya, enggak. Orang ada isi pulang, isi gula, isi apa? Kunir. Ya, apa, enggak? Garam, kan? Enggak. Enak, Bu, enak. Ada sendapat. Ya, nak untuk kene itu. Kamu ramian kan biasa, Pak. Kamu ramian kan ini dori. Wan sayur. Dan cukup. Kamu ramian nanti umah biring juga. Wah, nak coba. Wah, apa dalam tadi yang saya nyoba, Pak? Wah, apa katanya? Ada kurang? Lombok. Wah. Enak, Bu, enak. Pas, iya. Boleh ada oleh musuh dua memang beli kuah di makan ini. Beli kuah aja. Mau langsung mau di ini. Mokok gede itu, kuah mokok. Saya. Enak, enak. Enak, di depan kuah mokok gede, saya makan minum ya. Tanpa minum. Ini kok ada ya? Langan, apa minum nih? Tak kuyon ya. Ikan laut. Samal lentah. Samal mata. Rahasia samal mata banyak juga, Pak. Saya segampang itu ya samal mata. Ada rahasia aneh sih. Ada resepnya. Bikin bumbu gitu. Bawang, kabel. Ya, ado bensi. Seri kan jelas sih. Makan seri, mentah-mentah enak. Makan dari saya, ya. Untuk bensi apa dulu, untuk makan seri mentah-mentah. Makanya isi seri, isi bawang. Karena isi seri. Disambil enak juga sehat dong ya. Ya. Yang lebih hidup ke sana kan. Ya, pada rahasia tapi matah hasil ya serau matunuh rasi matunuh minyak Bali asli minyak kenapa? Harga 25 per botol. Di warung walaupun orang kecil gini sih sembarang masak Pak. Yang kita cari itu kan rasa orang pancing sekali kesini. Apa banyak notaris pengacara meeting orang masih enak, bukan ibu nasi yang betulah, biar yang nung. Boleh, boleh yang nung. Boleh, telurnya. Bapak kan liu makan banyak dengan nasi kan, Pak. Wedi, mang yang apa? Bun, belum dekat ya. Ini ibunya bilang gorengan kulit ayam crispy. Kan ada kulitnya pakai tepung. Yang ini asli, tidak ada tepungnya. Sate juga sate, saya nggak pakai kelapa, nggak pakai kelapa asli. Sate Bali asli. Ayam. Sate lilitnya, sate ayam lilitnya tuleang ya, kata ibunya tuleang. Tidak ada kelapa. Tidak ada kelapa. Daging bumbu, masih kenap. Ada gula ariannya juga, ada rasa manisnya. Ada manis pedas. Pedasnya ada, enak. Gimana bu, siupnya bu? Ya. Teman-teman semeton, luar biasa ya olahan di warung Adi. Dan kita bersyukur di sini, ibunya nemuin kita itu luar biasa. Jadi ingat, kalau pas liburan atau berada di Bali, silahkan kunjungi warung Adi di daerah Sanur. Bukanya dari jam 7 pagi sampai jam berapa, Bu? Sekarang sementara jam 3 dulu. Sampai jam 3, biasanya sampai jam? Sampai jam 7, jam 7 atau jam 8 malam, silahkan mampir sini. Ini sangat direkomendasikan. Indonesia satu aja ke sini, itu buktinya ya. Jadi patut untuk dikunjungi. Mungkin semua penasaran gimana rasanya. Silakan datang sini. Pariwisata Bule juga banyak ya. Saling informasi ya. Sama teman-teman, kamu harus bawa nanti. Ingat, gimana? Cintai kuliner Bali dengan makan masakan Bali, lestarikan budaya Bali dengan lestarikan kuliner Bali. Jangan lupa subscribe, like, share, bunyikan lonceng notifikasinya. Tunggu perjalanan saya warung-warung berikutnya. Rahayu, Om Santi, 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 Om. Mantap. Ya Ibu, Ibu mantap. Mantap. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Teman-teman, sekarang saya akan tempel stiker channel Guntur Iwayan. Artinya tempat ini sudah dikunjungi dan sangat layak untuk dikunjungi. Silahkan dicoba. Indonesia satu aja ke sini.
saya teman-teman nggak penasaran. Nice. Mantap.